kitab Hawashi Syahwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syahwani adalah kitab Al-Imam Syahwani, yang dimana itu adalah hasiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytari. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytari adalah syarah daripada kitab Minhajul Qalilin Al-Imam Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdalal layali laylatul maulidus syarif, thumma laylatul badar, thumma laylatul jum'ah, thumma laylatul usra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Qur'an, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladudiyah, Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu anhu, beliau berkata malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena tiga sebab, tiga perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam turunnya, malam lahirnya, malam adanya baginda Nabi besar. Wow, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan malam Maulid itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Maliki radhiyallahu anhu, dan apa beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Dan As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Laylatul Ikhlim, apa sofahat, wahai malam semen, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, kau begitu sempurna, wahai malam Senin. Engkau menjadi mulia, menjadi agung, karena padamu lah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi Musa. Bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa, hari yang paling agung sepanjang masa. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan Perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Surah Al-Araf, tidak akan ada Al-Qur'an, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi Muhammad, maka kita duduk di ini tempat untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri dalam Qasidah Muhammadiyah yang beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini bergembira, berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Siapa yang perintahkan? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu." Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah, dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Qabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dijelaskan fadluhu Al-Qur'an wa rahmatuhu Al-Islam. Anugerah Allah, karunia Allah adalah Al-Qur'an. Sebagian ulama yang lain berpendapat anugerah Allah adalah ilmu. Salah satunya pendapat Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian lagi yang lain berkata karunia Allah paling besar adalah akal. Yang al-akal amma ul-ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Adapun rahmat Allah adalah Islam. Adapun dalam kitab Qur'an Mansur tafsir bil ma'thurnya Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwa saja dalam ayat yang lain Allah berkata,
ya Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Makhluk-makhluk yang tidak apa yang tidak bernyawa, batu-batu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, pohon-pohon, semua makhluk-makhluk di langit, penduduk langit bergembira dengan lahirnya Nabi. Para bidadari, mereka berdandan, udah cantik, mereka lebih mempercantik dirinya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para malaikat beristighfar kepada Allah. Para ilman, ilman itu pelayan di surga. Mereka menggelar permadani menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Para wildan, tahu wildan, wildan itu anak kecil di surga. Mereka menaburkan ilman permata menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tidak luput penduduk-penduduk bumi, binatang-binatang yang di laut, yang di sungai, yang di darat, yang di udara. Makanya sering kita dengar syair, rahatil atyaru nasyidu filayalil maulidi. Burung-burung bersenandung, burung-burung apa, bernyanyi bahagia pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Seluruh binatang bergembira dengan lahir Nabi. Seluruh makhluk, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahir Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang, kalau ada kelompok, kalau ada golongan tidak senang, tidak gembira, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang tidak pantas disebut anjing. Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Karena anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi dan Nabi besar Muhammad. Semua makhluk illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahir Nabi, iblis teriak, iblis menangis, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak rela dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah musuhnya iblis yang paling besar. Makanya dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Siapa makhluk yang paling kau benci? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu kan Muhammad musuhku yang paling besar. Kamu kan Muhammad makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluarganku, setelah engkau anak cucuku adalah makhluk yang paling aku benci. Saudara-saudara, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Daging Nabi Muhammad. Saya tanya, jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi para habaib, siapa itu orang? Sudah bilang maulid bid'ah, maulid syirik, maulid sesat. Alhamdulillah, kemarin acara reuni Akbar 212 sekaligus maulid, mereka ikut hadir baca maulid, hadir bahkan ikut mahalul qiyam, saudara-saudara. Karena tidak ada satu pun sosok baik dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah, tidak ada satu pun sosok yang bisa menyatukan umat, mempersaudarakan umat, menggabungkan umat seperti itu. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mau mencarakan beliau, kalau ada yang
Mereka gelisah melihat umat di bawah komando para ulama. Mereka takut melihat persaudaraan umat di bawah komando para ulama, para habaib dan para kiai. Sehingga apapun cara akan mereka lakukan. Habib Rizik dikira generalisasi, Ustaz Alfian Mancur dimasukkan duit, Ustaz Abu Sholat didiplomasi. Apapun cara mereka lakukan untuk melemahkan perjuangan umat. Oleh karena itu saudara-saudara, kita para pemuda-pemuda Islam, satu-satunya aset bangsa, satu-satunya aset agama, saudara-saudara. Coba kau lihat, zaman sekarang semua bisa dibeli, polisi bisa dibeli, hakim bisa dibeli, jaksa bisa dibeli, menteri bisa dibeli, presiden bisa dibeli, ustaz-ustaz kerajaan bersorban bisa dibeli. Tetapi mereka lupa bahwa saya di Indonesia masih ada kami, putra putri Indonesia, pemuda-pemuda Islam yang tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari ini. Oh.